Mencuri satu poin kembali, berubah kedudukan menjadi satu sama. Tukar, terasa tanya bola, umpan kali ini. Saya! Saya! Tidak tercover dengan baik kali ini, serangan yang dilontarkan oleh Mojo Agung. Hasil mencuri kembali 1-0, berubah kedudukan menjadi 2-1. Lihat, Rizal Kukan masih dapat sempurna ke bangun serangan. Cukup cerdik kali ini penempatan dari pemain sepakan saya ini. Hasil mengejut pemain dari Mojo. Lakukan nomor punggung 10 di sana, kita lihat Aldi bangun serangan kembali. Spike keras. Bell tidak dapat tercover dengan baik kali ini. Serangan yang dilakukan oleh Mojo Agung berhasil mencuri kembali poin dengan skor 3-2. Lakukan kembali, masih dapat selamatkan kembali. Spike, cukup baik kali ini. Spike keras yang dilakukan oleh Mojo Agung tidak tercover dengan baik. Spike keras yang dilakukan oleh pemain dari Mojo Agung ini hasil mencuri poin kembali, merubah kedudukan menjadi 4-2. Lihat, si Aldi gak kata lakukan, sir. Kita lihat. Masih dapat sempurnakan, bangun serangan kembali. Masih dapat dibaca apa yang terjadi. Dianulir oleh wasit saudara. Hasil melanggar garis yang diharamkan oleh wasit di malam hari ini. Ada semua. Poin kembali. Tambah untuk Mojo Agung. Masih Aldi Kakata, kita lihat. Satu pemain dari Lavani Cikeas ini. Lakukan. Kembali, bangun serangan. Kita lihat. Balansa. Tidak dapat disempurnakan kali ini. Cukup kokoh kali ini benteng pertahanan dari Kukan, Jamsot, kita lihat. Masih dapat sempurnakan, bangun serangan kembali. Kita lihat, Spakansa kali ini. Oh, lalu melebar kali ini pengembalian. Kukan, Jamsot, kita lihat. Masih dapat sempurnakan, bangun serangan kembali. Spakansa masih dapat sempurnakan, namun sayang terus sayang tidak dapat dikambil saudara. Sehingga pun kembali lakukan, kita lihat, bangun serangan kembali, kita lihat, cukup baik kali ini. Spike keras yang dilakukan oleh Marjo, anjang-anjang di sana. Lakukan, sir. Oh, lalu melebar kali ini, servis. Berhubungan apa, kita lihat, lakukan Ari. Bangun serangan kembali Mojo Agung. Quick fly, kita lihat, namun kurang sempurna kali ini pengembalian dari Mojo Agung. Sehingga poin kembali bertambah untuk Spakansa. Berubah kedudukan menjadi 5-8. Kita lihat, masih Ari di sana. Lakukan, sir. Rasa tanya bola. Kembali, Mojo Agung bangun serangan. Umpan kepada rekannya. Cukup cerdik kali ini. Berhasil mengejut pemain dari Spakansa. Lakukan, kembali kita lihat, Spakansa bangun serangan. Spike, oh masih dapat. Tidak dapat dikambil terus saudara. Sehingga poin kembali. Lakukan, rasa tanya bola. Kontrol yang cukup baik kali ini dari tim Mojo Agung. Lakukan, Jamsot, kita lihat. Bangun serangan kembali, Spakansa. Cukup cerdik kali ini. Serangan yang diperlihatkan oleh Denny pada malam hari ini. Lakukan, rasa tanya bola, kembali bangun serangan kali ini, Mojo Agung. Sayang, serbu sayang, masih melebar di sudut kiri lapangan. Kita lihat, rasa tanya bola, masih dapat sempurnakan, kembali bangun serangan. Mojo Agung kali ini, tidak mau ambil risiko. Tinggi datangnya bola, bangun serangan, Ari kita lihat, umpan kepada rekannya. Berbahaya, wah, cukup cerdik kali ini. Antisipasi yang dilakukan oleh Aldi Kakata berhasil mencuri poin kembali untuk Mojo Agung. Keras. Tanya bola kembali bangun serangan. Spakansa lagi-lagi masih dapat tepis dengan baik. Oh sayang, serum sayang. Dia nulir oleh wasit, tanya bola bangun serangan kembali. Tidak mau ambil risiko kali ini Mojo Agung. Umpan kepada rekannya, Spakansa. Oh, lakukan, sir. Kita lihat. Oh, masih dapat sempurnakan. Bangun serangan kembali, Spakansa. Lagi-lagi dapat dibaca dengan baik. Bangun serangan kembali.
tidak dapat disempurnakan kali ini serangan yang dilakukan oleh Mojo Agung, sehingga poin bertambah kembali untuk Mojo Agung, merubah kedudukan menjadi 13-9. Masih Rizal. Rizal lakukan serve, kita lihat rasa tanya bola kembali, bangun serangan, oh cukup cerdik, namun sayang bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Bangun serangan kembali, semakan lagi-lagi, masih dapat sempurnakan Mojo Agung kali ini. Hasil menjebol benteng pertahanan dari Spaganza kali ini. Ras kali ini. Bangun serangan Spaganza, umpan kepada Rekaya. Umpan kepada Rekaya. Hasil dicuri saja oleh pemain dari Mojo Agung, saudara. Ras tanya bola, bangun serangan kembali. Berhasil kali ini. Ras tanya bola, bangun serangan kembali. Rizal, kita lihat. Hanya terjadi miskomunikasi kali ini di kubu Spaganza. Kembali bangun serangan Spaganza, Spaganza keras dari posisi 3. Lakukan kembali bangun serangan Spike. Oh, tidak berhasil kali ini menjebol benteng pertahanan dari main Spaganza, sehingga poin kembali bertambah. Lakukan bangun serangan kembali Mojo Agung. Cukup baik kali ini pengembalian. Pasar di sana keras katanya bola. Apa yang terjadi masih dapat disempurnakan. Langsung saja dia memberi risiko kembali. Mojo Agung ada. Rizal, quick bagian kurang sempurna namun masih dapat disempurnakan kembali. Kita lihat. Bangun serangan Mojo Agung. Spai. Agung Spai. Cukup cerdik. Jump shot. Keras katanya bola. Hasil mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung. Sana, rasa tanya bola. Apa yang terjadi? Masuk saudara, masih menjilat pinggir garis saudara. Ya, lakukan. Jump shot. Kita lihat. Oh, balele dia punya saudara. Lakukan. Oh, rasa saudara namun sayang masih menyangkut dia saudara. Di sana, Ari, kita lihat. Bangun serangan kembali. Mojo Agung. Sayang serbu sayang. Kembalian yang kurang sempurna kali ini Mojo Agung. Keluar lapangan. Sehingga poin kembali bertambah untuk Spaganza. 12-22. Kita lihat masih Ari di sana. Lakukan saya. Kita lihat. Oh, apa yang terjadi saudara? Lakukan kembali oleh yang nulir oleh wasit saudara. Berubah kedudukan menjadi last one. 14. Nomor punggung 10 kali ini kita lihat. Irfan, lakukan. Keras Irfan, saudara. Servis yang mencakar langit, saudara. Ferry, ancang-ancang. Keras, tanya bola. Bangun serangan kali ini. Apa terjadi? Duel udara. Namun masih dapat dimenangkan kembali oleh. Kita lihat. Oh, berhasil dikembalikan dengan baik. Ditutup oleh Mojo Agung di set pertama ini dengan skor 25-15. Pindah posisi. Iya, kita saksikan bersama-sama. Kita lihat. Ancang-ancang kali ini Mojo Agung. Lakukan service, rasa tanya bola. Kembali bangun serangan sepakat. Saupan kepada rekannya Spike. Cukup cerdik kali ini. Variasi serangan yang dilakukan oleh Spaganza berhasil mencuri satu poin. Cukup cerdik, kita lihat. Bangun serangan kembali. Rasa saudara pengembalian dari Aldi Kakata berhasil mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung. Rasa tanya bola Spaganza kali ini, bangun serangan umpan kepada rekannya Spike. Cukup cerdik pengembalian dari Spaganza, tidak berhasil ditepis dengan sempurna sehingga poin kembali bertambah, merubah kedudukan menjadi 2-1. Nomor punggung 10 kali ini, ancang-ancang lakukan Aldi, bangun serangan kembali, kita lihat. Oh, masih menyangkutnya saudara. Poin kembali bertambah untuk Spaganza. Merubah kedudukan menjadi 3-1 kali ini. Kita lihat. Nomor punggung 10 lagi kembali ancang-ancang Aldi. Lakukan. Rasa tanya bola. Tidak dapat disempurnakan kali ini oleh pemain Mojo Agung. Sehingga poin kembali bertambah. Merubah kedudukan menjadi 4-1. Untuk Spaganza. Masih Aldi, ancang-ancang. Bangun serangan kembali. Sayang, tidak berhasil sempurnakan baik. Kembali bangun serangan Spaganza. Nah, silahkan selamatkan. Kembali Mojo Agung, bangun serangan.
Spike keras yang tidak tercover, namun sayang masih melebar di sudut kiri lapangan sehingga poin kembali bertambah untuk Spagansa, merubah kedudukan menjadi 5-1. Masih nomor punggung 10 kali ini, kita lihat anjang-anjang Aldi lakukan rasa tanya bola kembali, bangun serangan Rizal, buang kepada Spagansa. Spike namun tidak berhasil menjebol benteng pertahanan dari Mojo Agung Saudara sehingga poin kembali berpaling, merubah kedudukan menjadi 2-5 untuk Mojo Agung. Lihat Aldi kakak tadi sana anjang-anjang lakukan jumpshot, rasa tanya bola masih dapat sempurnakan, bangun serangan kembali namun masih dapat di cover nulir oleh wasit. Kali ini poin kembali untuk Mojo Agung, merubah kedudukan menjadi 3-5. Masih nomor punggung 5. Aldi Kakata lakukan jump shot, rasa tanya bola. Sayang kurang konsentrasi kali ini dari tim Spagansa sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung menjadi 4-5. Tim House. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Skor sementara masih dipimpin oleh Spagansa dengan skor 5-4. Kita lihat Mojo Agung kali ini lakukan serve. Aldi Kakata ancang-ancang di sana. Lakukan rasa tanya bola, kembali bangun serangan kali ini Spagansa, umpan kepada rekannya. Oh, masih dapat kembalikan sempurna. Apa yang terjadi? Jadi kembali di kubu Mojo Agung, namun masih dapat sempurnakan. Kembali Spagansa berusaha mengecoh, namun dapat dibaca dengan baik. Serangan ini dilakukan oleh Spagansa bertubi-tubi saudara. Kembali masih dapat sempurnakan. Kembali buang ke belakang, ada Aldi Kakata umpan kepada Rizal kali ini. Spike langsung nomor 9, namun dapat dibentengi dengan sempurna. Kembali Spagansa bangun serangan, tidak mampir resiko. Masih ada Rizal umpan kepada rekannya nomor punggung 6 di sana. Macron, kita lihat kembali. Bangun kembali, kita lihat. Oh, terlalu tanggung kali ini umpan yang dilakukan oleh Spagansa sehingga poin kembali berpaling untuk Mojo Agung, berubah kedudukan menjadi 5-5. Kita lihat. Iya, masih nomor punggung 5. Aldi Kakata di sana, kita lihat. Ancang-ancang. Kuga Jamsa, rasa tanya bola. Bangun serangan kembali. Apa yang terjadi? Dianulir oleh wasit saudara. Menyentuh-nyentuh. Lebih dahulu kali ini tim Spagansa. Bali, Aldi Kakata di sana. Ancang-ancang. Satu pemain terbaik dari Surabaya Samator ini. Kembali kita lihat, bangun serangan. Oh, masih dapat dibaca oleh Aldi Kakata, umpan kepada rekannya Spike. Cukup cerdik serangan yang dilakukan oleh Mojo Agung, tidak terbaca dengan baik dan tidak tercover sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung 7-5. Kita lihat masih Aldi Kakata di sana. Lakukan saat rasa tanya bola, kembali Spagansa bangun serangan. Umpan kepada rekannya, langsung saja tidak memberi risiko, kembali bangun serangan. Rizal, wow! Cukup baik di sana. Good fight yang cukup baik, berhasil mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung, tim House. Skor sementara masih dipimpin oleh Mojo Agung dengan 8-5. Kita lihat masih Aldi Kakata di sana, jangan-jangan lirik-lirik lawannya. Lakukan jump shot, rasa tanya bola, bangun serangan kembali. Kita lihat cukup baik, namun sayang terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung 9-5. Lakukan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Masih dapat, oh sayang seribu sayang, ya nulir oleh wasit kali ini sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung 10-5. Kita lihat masih Aldi Kakata, satu pemain senior dari Surabaya Samator ini. Lakukan kembali, kita lihat bangun serangan. Lagi-lagi masih dapat sempurnakan dari Rizal, umpan kepada rekannya. Spike rasa yang tidak tercover,
Oh, sayang seribu sayang keluar lapangan. Sehingga poin kembali berpaling untuk Spakansa, merubah-rubah menjadi 6-10. Lihat, masih nomor punggung 3 lakukan di sana hadir. Rasa tanya bola, masih dapat selamat oleh Rizal. Kembali, serangan Spakansa. Spike keras. Dapat dibentengi dengan sempurna oleh Mojo Agung. Tim out kembali. Lakukan jam saat rasa suara, namun tidak terposisi dengan sempurna kali ini servis yang dilakukan oleh Marcon sehingga poin kembali berpaling untuk Spakansa 7-11. Terlihat nomor punggung 6 ancang-ancang. Lakukan saja Ari, rasa tengah bola bawa serangan. Cukup cerdik, dapat dibaca dengan sempurna, tercover dengan sempurna saudara. Serangan yang dilakukan oleh Mojo Agung sehingga poin kembali bertambah untuk Spakansa, merubah kedudukan menjadi 8-11. Nomor punggung 6 kali ini ancang-ancang. Kita lihat Ari lakukan, masih dapat sempurna. Bangun serangan Spike. Oh, terlalu tanggung kali ini pengembalian dari tim Spakansa sehingga poin kembali berpaling untuk Mojo Agung 12-8. Lakukan kembali rasa tanya bola, kontrol yang cukup baik kali ini untuk tim Spakansa, berubah kedudukan menjadi 9-12 untuk Spakansa. Nomor punggung 5 kali ini kita lihat ancang-ancang di sana. Lakukan ras, bangun serangan kembali. Spike ras kali ini dari posisi 3. Berhasil mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung, berubah kedudukan menjadi 13-9. Lakukan ras, bangun serangan kembali Spakansa, masih dapat sempurnakan kembali Mojo Agung. Cukup cari kali ini Rizal, namun dapat dibaca kembalian dari Rizal, umpan kepada rekannya Spike. Berhasil kali ini Spike keras yang dilakukan, berhasil menjebol benteng pertahanan dari Spakansa, merubah kedudukan untuk Mojo Agung, merubah kedudukan menjadi 14-9. Terlihat 9 sotak lewat le haya leong. Lakukan, masih dapat sempurnakan. Oh, apa yang terjadi? Masih dapat sempurnakan. Oh, baku ranu saudara. Sehingga poin kembali berpaling untuk Spakansa, merubah kedudukan menjadi 10-14. Apa itu baku ranu? Lakukan. Oh, sayang seru sayang dianulir oleh wasit saudara. Poin kembali berpaling untuk Mojo Agung, merubah kedudukan menjadi 15-10. Lakukan, kembali, bangun serangan. Quick fight. Oh, sayang serbu sayang masih dapat dibaca serangan dari Spakansa sehingga poin kembali untuk rasa tanya sah. Terlihat apa yang terjadi? Cukup baik sana kontrol yang cukup sempurna dari tim Spakansa, berhasil mencuri satu poin kembali, merubah kedudukan menjadi 11-16. Nomor punggung 4 lakukan di sana Malika, rasa tanya bola kembali, bangun serangan. Cukup jadi kali ini umpan silang yang diperlihatkan oleh tim Mojo Agung, berhasil mengecoh pemain dari Spakansa ini, merubah kedudukan menjadi 17-11. Kita lihat nomor 9 Rizal kali ini ancang-ancang, bukan start di sana. Rasa tanya bola, bangun serangan kembali Spakansa. Oh, dibuang ke belakang. Sayang seribu sayang masih melebar saudara. Kembalian dari Spakansa sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung, merubah kedudukan menjadi 18-11. Terlihat Rizal lakukan, kembali bangun serangan Spakansa kali ini, umpan kepada rekannya. Baik keras saudara, namun dapat dibaca dengan baik, dibentengi dengan sempurna oleh Mojo Agung sehingga poin kembali bertambah, merubah kedudukan menjadi 19-11. Lakukan Riza. Oh, baik di sana, kita lihat. Nah, oh, tidak dapat dikambing saudara sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung 20-11. Ya, kembali lakukan saudara Rizal, bangun serangan kembali. Keluar saudara, poin kembali bertambah untuk Mojo Agung 21-11. Masih Rizal. Kita lihat, oh, cukup baik sana servis yang dilakukan oleh Rizal.
beda posisi saja. Namun sayang, ini poin masih dapat diambil oleh Sekansa, nomor punggung 10 di sana jangan-jangan. Beda bukan Aldi. Oh, apa terjadi? Masih dapat kembalikan dengan baik. Kembali Sekansa umpan. Bala lagi aja Spike keras. Hasil menjebol benteng pertahanan dari Mojo Agung. Poin kembali bertambah untuk Sekansa. Berubah kedudukan menjadi 13-21. Lihat lakukan di sana. Ras, oh. Lihat. Kurang konsentrasi kali ini. Main dari Mojo Agung. Sehingga poin kembali bertambah untuk Sekansa. Berubah kedudukan menjadi 14-21. Masih nomor punggung 10 lakukan di sana Aldi. Kita lihat. Kembali. Oh, penempatan yang cukup baik namun dapat disempurnakan oleh pemain Sekansa. Oh, berhasil kali ini dibaca dengan baik serangan yang dilakukan oleh Sekansa sehingga poin kembali berpaling untuk Mojo Agung. Baru punggung 5 kali ini Aldi Kakata. Satu pemain terbaik dari Surabaya Samator ini lakukan saat kita lihat. Kembali bangun serangan. Apa yang terjadi saudara? Berhasil jebol benteng pertahanan kali ini sehingga menambah pundi poin kembali untuk Sekansa 15-22. Nomor punggung 3 kali kita lihat Malika, salah satu pemain dari Sven Gersing. Kuka di sana kita lihat. Oh, berhasil dieksekusi oleh Marjol saudara. Mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung. Berubah kedudukan menjadi 23-15. Lakukan jam sah, rasa tanya bola, prinsip yang cukup sempurna, bangun serangan kembali Sekansa. Oh, apa yang terjadi? Masih dapat diselamatkan. Kembali, bangun serangan Sekansa. Rizal umpan kepada rekannya, cukup jadi. Oh, terjadi miskomunikasi kali ini di kubu Sekansa, sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung. Berubah kedudukan menjadi Laswan 15. Lihat, lakukan jam sah, deras saudara, masih dapat kembalikan, dicuri saja di sana oleh A. Asis. Set saudara, set kedua ini berhasil dimenangkan oleh Mojo Agung. Bukan kali ini kita lihat. Quick fight, cukup baik kali ini diperlihatkan oleh Sekansa. Hasil mencuri poin pertama set ketiga ini. Masih nomor punggung kembali sana ancang-ancang. Kita lihat. Joki aja sekas tinggal percobaan diri. Bukan kembali bangun serangan. Apa yang terjadi? Tidak dapat kembalikan kali ini. Sehingga poin kembali dicuri oleh Mojo Agung dengan skor 1-1. Lihat. Nomor punggung 9 ancang-ancang di sana Rizal. Satu pemain senior dari Mojo Agung lakukan kembali bangun serangan. Apa yang terjadi? Dia nulir oleh wasit saudara sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung. Berubah kedudukan menjadi 2-1. Kita lihat. Lakukan. Kembali bangun serangan. Sekansa tidak mau ambil resiko. Kembali Spike. Berhasil kali ini serangan yang dilakukan oleh Mojo Agung. Nambah pundi-pundi poin untuk Mojo Agung. Berubah kedudukan menjadi 3-1. Kita lihat masih Rizal di sana jangan-jangan. Oh, apa yang terjadi? Masih dapat selamatkan. Duel udara. Oh iya, nulir oleh wasit saudara. Lebih dahulu menyentuh net saudara pemain dari Mojo Agung ini sehingga poin kembali bertambah untuk Sekansa. Berubah kedudukan menjadi 2-3. Lakukan. Lihat. Bangun serangan kembali Mojo Sekansa. Masih dapat. Oh. Tidak dapat tepis dengan baik kali ini serangan yang kembalikan oleh Mojo Agung sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung. 4-2. Kita lihat. Aldi Kakata, ancang-ancang, lakukan jam sah. Rasa tanya bola, masih dapat sempurnakan kembali Sekansa. Lagi-lagi dapat dibaca kali ini kembali Sekansa. Mojo Agung, cukup cerdik, namun masih dapat selamatkan yang sempurna.
terlalu tanggung kali ini. Kembalian dari tim Spaganza sehingga poin kembali berpaling untuk Mojo Agung 2-5. Lihat masih Aldi Kakak dan jalan-jalan. Lakukan sah. Selasa tanya bola. Gagal melawan pertandingan kali ini servis yang dilakukan oleh Aldi Kakata. Poin kembali berpaling untuk Spaganza. Berubah kedudukan menjadi 3-5. Lakukan. Rasa tanya bola. Bangun serangan kembali Mojo Agung. Masih dapat tepis. Buang saja kali dia mau merisiko kembali Spaganza. Apa yang terjadi? Cukup cerdik kali ini serangan yang diperlihatkan oleh Mojo Agung. Tidak dapat dibaca dan di cover dengan baik sehingga berhasil mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung. Berubah kedudukan menjadi 6-3. Lakukan kembali jam sah. Rasa tanya bola. Bangun serangan kembali Spaganza. Bersama ngejok kali namun dapat dibaca dengan baik Rizal. Umpan kepada rekan jauh. Cukup cerdik. Umpan silang yang diperlihatkan oleh pemain Mojo Agung ini. Kembali mencuri satu poin. Berubah kedudukan menjadi 7-3. Lihat masih nomor punggung 6 sana jangan-jangan. Mercon saudara. Pemain dari Jakarta Abang ini. Berhasil mencuri satu poin. Ah! Terlalu melebar saudara servis yang dilakukan oleh Barjot sehingga poin kembali berpaling untuk Spaganza 4-7 kali ini. Kita lihat nomor punggung 5 lakukan di sana masih dapat sempurnakan bangun serangan dapat dibaca bangun serangan kembali Spaganza berusaha mengejo dapat dibaca dengan baik bangun serangan kembali Mojo Agung terlalu tinggi saudara pembalian dari Mojo Agung sehingga poin kembali bertambah untuk Spaganza berubah kerugian menjadi 5-7. Nomor punggung 5 kali dilakukan kita lihat Ari be. Poin kali ini berpaling untuk Mojo Agung. Skor 8-5. Kita lihat. Mojo Agung kali lakukan sah. Panjang-panjang di sana. Lirik-lirik kawannya. Lakukan jam sah. Rasa tanya bola. Oh, kontrol yang cukup baik kali ini dari Anan Spaganza. Berhasil mencuri satu poin kembali. Berubah kedudukan menjadi 6-8. Kita lihat. War punggung 1, teguh kali ini lakukan. Bangun serangan kembali Mojo Agung. Spike keras dari posisi 3. Berhasil mencuri satu poin kembali dari Mojo Agung. Berubah kedudukan menjadi 9-6. Kita lihat. Lakukan. Oh, baik saudara. Umpan. Spike keras berhasil menjebol benteng pertahanan dari tim Mojo Agung. Poin kembali berpaling untuk Spaganza berubah kedudukan menjadi 7-9. Kita lihat nomor punggung 9 kali dilakukan Denny. Bangun serangan kembali Mojo Agung. Serangan yang cukup apik kali ini dari Mojo Agung berhasil menambah puni poin berpaling kembali untuk Mojo Agung menjadi 10-7. Kita lihat Kuga di sana. Servis. Bangun serangan kembali Spaganza. Umpan kepada rekannya. Cukup cerdik kali ini. Penempatan bola yang dilakukan oleh Spaganza berhasil mencuri satu poin kembali menjadi 8-10. Nomor punggung 4. Malika kali ini lakukan sah. Bangun serangan kembali. Mojo Agung. Masih dapat dibentengi dengan sempurna oleh Spaganza saudara sehingga poin kembali berpaling untuk Spaganza 9-10. Lakukan rasa tanya bola bangun serangan kembali. Oh apa yang terjadi dianulir oleh wasit saudara poin kembali bertambah untuk Spaganza 10-10. Lakukan nomor punggung 4 Malika kita lihat bangun serangan cukup dari Rizal. Penempatan yang cukup akurat berhasil mengejot tim dari Spaganza. Poin kembali berpaling untuk Mojo Agung 11-10. Lakukan kembali bangun serangan Spaganza. Cukup cerdik kali ini pengembalian. Serangan yang cukup akurat kali ini diperlihatkan oleh Spaganza. Berhasil mencuri satu poin kembali. Berubah kedudukan menjadi 11-11. Kita lihat nomor punggung 10 lakukan kembali Senaldi. Bangun serangan kembali. Cukup cerdik. Penempatan bola yang dilakukan oleh Aldi
tiga kata berhasil mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung. Berubah kedudukan menjadi 12-11. Kita lihat Aldi Kakata selancar di sana. Satu pemain terbaik dari Surabaya Samator ini lakukan apa yang terjadi? Tidak dapat disempurnakan oleh pemain Sepakansa saudara. Poin kembali bertambah untuk Mojo Agung, 13-11. Kita lihat masih Aldi Kakata jengancang di sana, lakukan jump serve, rasa tanya bola, bangun serangan kembali Sepakansa. Terlalu ambisi kali ini, kita lihat Adin tidak berhasil mengembalikan dengan sempurna sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung, 14-11. Kita lihat masih Aldi Kakata di sana jengancang, lakukan jump serve, rasa tanya bola, bangun serangan kembali Sepakansa kali ini. Spikeless masih dapat dibaca oleh Rizal di sana, kembalikan saja. Cukup cerdik kali ini antisipasi yang dilakukan oleh Sepakansa, berhasil mencuri satu poin kembali, berubah kedudukan menjadi 12-14. Masih nomor punggung 3 di sana Adit, lakukan jump shot, rasa tanya bola, bangun serangan kembali Mojo Agung. Cukup cerdik kali ini pengembalian Spikeless yang tidak tercover dengan sempurna. Serangan cukup kurat kali ini dari Mojo Agung, berubah kedudukan menjadi 15-12. Kita lihat kembali Mojo Agung melakukan jump shot, rasa tanya bola. Oh, kontrol yang cukup baik kali ini untuk tim Sepakansa. Berubah kedudukan kembali untuk Sepakansa, 13-15 kali ini. Kita lihat nomor punggung 5 kali ini dilakukan Aldi, tinggi datangnya bola, bangun serangan kembali. Terlalu terburu-buru kali ini pengembalian yang dilakukan oleh Sepakansa sehingga poin kembali berpaling untuk Mojo Agung, 16-13. Mojo Agung dengan skor 16-13. Lihat kembali Mojo Agung lakukan serve, tinggi datangnya bola, bangun serangan kali ini Sepakansa. Menimang-nimang si kulit bundar kali ini Sepakansa sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung, 17-13. Lakukan kembali, rasa tanya bola, bangun serangan kembali dari Sepakansa. Masih dapat dibaca Rizal, umpan kepada rekannya, quick fight. Namun oh, berhasil saudara mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung, 18-13. Lakukan, rasa tanya bola, bangun serangan kembali Sepakansa. Masih dapat di cover dengan baik, bangun serangan kembali Mojo Agung, tidak mau ambil resiko. Kembali Sepakansa, umpan kepada rekannya, buang langsung kepada Mojo Agung. Aldi Kakata umpan kepada Aldi. Apa terjadi? Masih dapat sempurna kembali ke quick fight. Cukup apik kali ini pengembalian dari Sepakansa, berhasil menambah budi-budi poin dengan skor 14-18. Kita lihat kembali Sepakansa kali ini nomor punggung 1, ancang-ancang di sana Teguh, salah satu pemain dari Jakarta Ben yang mana kembali bangun serangan, tidak dapat disempurnakan saudara. Kembalian dari Sepakansa, poin kembali berpaling untuk Mojo Agung, 19-14. Nomor punggung 8 kali ini kita lihat Aziz ancang-ancang di sana. Aziz satu pemain dari Lafani Cikeas ini, lakukan kembali, kita lihat bangun serangan kembali Sepakansa, tidak mau ambil resiko. Aldi Kakata, oh ternyata oh masih menyangkut net. Kembalian dari Mojo Agung, poin kembali berpaling untuk Sepakansa, 15-19. Nomor punggung 9 lakukan di sana Denny, kembali bangun serangan. Oh cukup baik namun sayang kurang sempurna pengembalian dari tim Mojo Agung sehingga poin kembali bertambah untuk Sepakansa, 16-19. Lakukan kembali, bangun serangan kali ini Mojo Agung. Saudara-saudara tidak berhasil pace dengan baik sehingga lagi-lagi poin bertambah untuk Sepakansa, 17-19. Nomor punggung 9 kali ini lakukan Sepakansa, lakukan Denny, masih dapat sempurna kali Rizal, umpan. Oh poin kembali untuk Sepakansa saudara, berusaha mengejar ketertinggalan kali ini dengan skor 18-19. Kembali nomor punggung 9 kali ini Teguh lakukan kembali bangun serangan. Lagi terjadi miskomunikasi di kubu Mojo Agung, berhasil diimbang oleh Sepakansa. Kita lihat 19 sama kali ini masih Teguh, kita lihat
Kebukan, kembali kita lihat. Lagi-lagi tidak berhasil disempurnakan pengembalian dari Mojo Agung sehingga poin kembali bertambah untuk Spaganza 20-19. Iya, kembali masih Denny lakukan serve. Bangun serangan. Lagi-lagi apakah Mojo Agung mampu bangkit dari keterpurukan saudara? Lagi-lagi poin kembali bertambah untuk Spaganza, berubah kedudukan menjadi 21-19. Masih Denny di sana, kita lihat pemain berdarah Pakistan lakukan serve di sana. Oh, apa terjadi? Dia nulir oleh wasit saudara. Lagi-lagi poin bertambah untuk Spaganza 21-19. Maksudnya, oke. Lakukan, kita lihat kembali. Bangun serangan. Lagi-lagi konsentrasi yang belum sempurna dari Mojo Agung sehingga poin kembali bertambah untuk Spaganza, merubah keunggulan menjadi 23-19. Lakukan kembali. Malele dia punya bola kali ini sehingga poin kembali bertambah untuk Spaganza, merubah keunggulan menjadi last one 19. Nomor punggung 9 masih Denny lakukan. Kembali Mojo Agung, bangun serangan. Cukup baik kali ini spike keras yang dilakukan oleh Wayan Adi, tidak tercover dengan sempurna spike keras sehingga mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung 22-4. Kita lihat Wayan Adi lakukan serve. Kembali bangun serangan Spaganza kali ini tidak mengambil resiko. Kembali bangun serangan. Cukup baik kali ini Adi Kakata mengeksekusi si kulit bundar, berhasil menambah beribu-ribu poin menjadi 21-24 tim House. Kita lihat. Lagi-lagi masih dapat di cover. Kembali Spaganza, masih dapat dibaca kembali. Kali ini tidak dapat disempurnakan oleh Mojo Agung sehingga poin kembali berpaling untuk Spaganza 1-0. Nomor punggung 4 di sana, jangan-jangan lakukan saja di sana. Malika tinggi datangnya bola, kembali bangun serangan. Masih dapat di cover dengan baik. Kembali Mojo Agung berusaha mengeco namun dapat dibaca kembali. Buang saja kembali, bangun serangan Mojo Agung. Berhasil kali ini di cover dengan baik oleh Spaganza. Poin bertambah menjadi 2-0. Lihat nomor punggung 4 masih Malika di sana, ancang-ancang. Rasa tengah bola, bangun serangan kembali Mojo Agung. Hasil kali ini dicuri oleh Mojo Agung, tidak tercover spike yang dilakukan oleh Mojo Agung. Rumah kedudukan menjadi 1-2 untuk Mojo Agung. Lakukan saja di sana Riza, bangun serangan kembali. Apa yang terjadi? Tidak dapat disempurnakan saudara. Poin kembali untuk Mojo Agung 2-1. Kita lihat, lakukan, bangun serangan kembali. Tidak berhasil menjebol benteng pertahanan dari Mojo Agung, bertambah kembali menjadi 3-2 untuk Mojo Agung. Lakukan kembali, bangun serangan Spaganza, buang langsung ke belakang, selamatkan kembali Riza, umpan kepada rekannya spike keras di sana. Tidak tercover dengan baik di sana Mercon mengeksekusi si kulit bundar. Poin bertambah untuk Mojo Agung. Apa terjadi? Masih dapat kembalikan. Riza lupa kepada rekannya, cukup jernih namun dapat dibaca dengan baik. Masih Mojo Agung kali ini. Tidak dapat dikembalikan dengan baik saudara. Poin kembali paling untuk Spaganza 3-4. Nomor punggung 10 Andi kali ini lakukan. Rasa kena bola. Apa yang terjadi? Masih dapat diselamatkan. Lihat. Sayang, seru sayang. Poin kembali untuk
Swagansa, empat sama. Masih nomor punggung 10 Aldi, ancang-ancang. Apa yang terjadi? Terlalu lemah kali ini servisnya dilakukan oleh Aldi. Poin kembali berpaling untuk Mojo Agung. Kita lihat. Ancang-ancang di sana Aldi Gagata. Lakukan jamsa. Rasa tanya bola. Bangun serangan kembali. Pekansa kali ini masih dapat sempurnakan. Rizal umpan kepada rekannya. Spiker! Masih menjilat pinggir garis saudara. Sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung. 6-4. Ini malah panas ini mau kenapa. Lakukan, oh. Lalu lemah kali ini servis yang dilakukan oleh Aldi Gagata. Poin kembali berpaling untuk Pekansa, 5-6. Berpunggung 3 kali ini lakukan Adit. Bangun serangan kembali, Rizal umpan kepada rekannya, spike. Cukup cerdik kali ini spike yang dilakukan oleh Mojo Agung. Tidak dapat dibaca dengan sempurna. Kembali, lakukan di sana. Rasa tanya bola. Bangun serangan kembali Pekansa. Dianulir oleh wasit saudara. Garis yang sudah diharapkan oleh wasit. Hingga poin kembali. Skor 8-5. Kita lihat. Masih Mojo Agung kali ini. Jangan cek di sana. Bukan jamsa. Rasa tanya bola. Bangun serangan kembali. Kita lihat Pekansa. Masih dapat dibaca. Bangun serangan kembali. Spiker. Masih dapat sempurnakan, bangun serangan kembali. Apa yang terjadi? Ya, nulir oleh wasit saudara. Poin kembali berbalik untuk Pekansa, 6-8. Nomor punggung 5. Lakukan cara butuh, kita lihat. Bangun serangan, spike. Cukup keras saudara. Menyentuh tangan dari main Pekansa. Kembali untuk Mojo Agung, 9-6 kali ini. Lakukan, kembali bangun serangan, Pekansa! Berhasil dieksekusi dengan sempurna. Poin berbalik kembali untuk Pekansa, 7-9. Nomor punggung 1, teguh kali ini kita lihat tanjang-anjang. Rasa tanya bola, bangun serangan, dicuri saja kali ini oleh Pekansa. Berhasil, nama puni poin, merubah kedudukan menjadi 8-9. Lihat, masih teguh kali ini. Bangun serangan, kembali Mojo Agung. Dapat dibaca, kembali serangan balik yang dilakukan oleh Pekansa. Sempurnakan kembali, Mojo Agung tidak mengambil resiko. Kembali Pekansa. Berhasil kali ini mengejut pemain dari Mojo Agung. Nama puni poin untuk Pekansa, 9-9. Lihat, masih Ferry di sana jangan-jangan. Lakukan. Ada Aldi Gagata, penyelamatan cukup gemilang kali ini. Mojo Agung. Cukup cerdik kali ini penempatan yang dilakukan oleh pemain Mojo Agung. Tidak terbaca dengan baik. Sehingga poin kembali berpaling untuk Mojo Agung. 10-9. Lakukan. Kembali kita lihat. Bangun serangan. Pekansa. Masih menyentuh tangan dari Mojo Agung. Sehingga poin kembali bertambah untuk Pekansa. 10-9. Nomor punggung 9 lakukan Denny. Oh, malele dia punya bola kali ini. Lakukan saja, sana Denny, kita lihat. Bangun serangan kembali, Rizal umpan kepada rekannya. Cukup cerdik, ini dapat membaca alur bola. Sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung. 11-9. Nomor punggung 7, Wayan Adi. Lakukan, sel, berasa tanya bola. Bangun serangan kembali. Cukup baik kali ini. Variasi serangan yang diperlihatkan oleh Pekansa. Berhasil mencuri satu poin kembali. Merubah kedudukan menjadi 12-11. Nomor punggung 4, jangan-jangan Malika di sana. Kembali, Rizal umpan kepada rekannya. Cukup cerdik kali ini, Marcon.
mengeco pemain dari Spaganza, berpaling kembali poin untuk Mojo Agung 12 sama. Lakukan Riza, bangun serangan Spaganza. Cukup jaring, umpan silang yang diperlihatkan oleh Spaganza berhasil mencuri satu poin kembali, merubah kedudukan menjadi 13-12. Bergugung 10, Aldi lakukan, rasa tanya bola, apa yang terjadi? Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, sehingga poin kembali berpaling untuk Mojo Agung, 13 sama. Kita lihat, Aldi Kakata, lakukan, Jamsar, rasa tanya bola, bangun serangan kembali. Spaganza kali ini mau beresiko, bangun serangan, kita lihat, Rizalo. Tidak dapat ditepis dengan baik kali ini, sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung 14-13. Masih Aldi Kakata. Bukan, kembali kita lihat. Bangun serangan Spaganza kali ini. Lalu terburu-buru kali ini Spaganza, sehingga poin kembali berbalik untuk Mojo Agung 15-13. Tim out. Ancang-ancang. Lakukan, rasa tanya bola, bangun serangan kembali. Berhasil saudara serangan balik yang diperlihatkan oleh Spaganza. Berubah kedudukan menjadi 14-15. Nomor punggung 3, lakukan Malika di sana. Masih dapat sempurnakan, bangun serangan Reza. Dapat di cover dengan baik. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Mojo Agung kali ini, sehingga poin kembali bertambah untuk Spaganza 15 sama. Bagi pertarungan set keempat ini, terlihat kembali Mojo Agung, Riza umpan kepada rekannya. Apa terjadi? Oh, berhasil kali ini. Poin lakukan kembali, bangun serangan kali ini Spaganza. Masih dapat tepis, kembalikan saja. Cukup jadi kali ini penempatan dari Marjor. Buang bola di belakang pemain. Masih sempat menjilat garis saudara. Poin kembali. Berpaling untuk Mojo Agung. 17-15. Lakukan. Oh, masuk saudara. Servis yang lakukan. Sehingga poin masih berpaling kembali untuk Spaganza. 16-17. Nomor punggung 5 kali ini lakukan putu. Kita lihat. Kembali. Rizal umpan kepada rekannya. Swipe. Oh. Keluar lapangan saudara. Serangan yang dilakukan oleh Mojo Agung ini, sehingga poin kembali bertambah untuk Spaganza 17 sama. Masih nomor punggung 5 lakukan sana putu. Reset yang cukup sempurna, bangun kembali serangan. Baik kali ini penempatan yang dilakukan oleh Irfan, berhasil mencuri satu poin kembali untuk Mojo Agung. Marjo, lakukan. Bangun serangan kembali, Spaganza. Cukup baik kembalian dari Spaganza. Mencuri satu poin kembali, merubah kedudukan menjadi 18 sama untuk Spaganza. Bor punggung satu kali ini kita lihat tadi. Teguh maksudnya. Lakukan. Bangun serangan kembali, Rizal umpan kepada rekan. Quick pass yang cukup apik kali ini diperlihatkan oleh pemain-pemain dari Mojo Agung. Berhasil mencuri satu poin kembali, merubah kedudukan menjadi 19-18. Kembali Mojo Agung. Lakukan ser, rasa tanya bola. Kita lihat bangun serangan Spaganza kali ini. Cukup cerdik penempatan dari Spaganza, berhasil mengejo pemain-pemain dari Mojo Agung. Rubah kedudukan kali ini menjadi 19 sama untuk Mojo Agung. Nomor punggung 9 kali ini Denny, lakukan. Berhasil sempurnakan, Riza umpan kepada rekannya, spy! Cukup keras di sana, tidak tercover dengan sempurna. Sehingga poin kembali dicuri oleh Mojo Agung. Rubah kedudukan menjadi 20-19. Lakukan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Dibuang langsung ke belakang, bangun serangan Riza umpan kepada rekannya. Spy, keras sekali dari Mojo Agung. Berhasil mencuri satu poin kembali, berubah kedudukan menjadi 21-19. Lakukan kembali Spaganza.
terjadi miskomunikasi kali ini di kubu Spaganza sehingga poin kembali bertambah untuk Mojo Agung, merubah kerugian menjadi 22-19. Skor 22-19. Kembali kita lihat lakukan Sar Mojo Agung kali ini bangun serangan Spaganza, umpan kepada rekannya Spike. Cukup apikan ini kembalian dari Spaganza, nyentuh tangan dari pemain Mojo Agung sehingga poin kembali berbalik untuk Spaganza, merubah kedudukan menjadi 22-22. Kita lihat nomor punggung 4 lakukan di sana Malika, rasa tanya bola bangun serangan kembali Rizal, umpan kepada rekannya, cukup jadi umpan silang yang diperlihatkan oleh pemain Mojo Agung, berhasil mencuri satu poin kembali, merubah kedudukan menjadi 23-20. Rizal kali ini lakukan jansa, rasa tanya bola kembali Spaganza, bangun serangan umpan kepada rekannya, kali ini terlalu terburu-buru sehingga bola masih menyangkut di dasar udara. Poin kembali bertambah untuk Mojo Agung, berubah kedudukan menjadi Laswan 20. Lakukan kembali, kita lihat bangun serangan Spaganza, di cover dengan apik kali ini oleh Ali Gagata sehingga skor keempat ini berhasil ditutup dengan skor 25-20 oleh Mojo Agung. Iya, kalau menang itu soal biasa, namun sportivitas harus tetap dijaga. Jabat salam.